Kisah Aurelia Arsina, gadis cantik berusia 19 tahun asal Baleendah, Kabupaten Bandung akhirnya dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Perempuan yang akrab disapa Ki ini, sempat menghilang pada Minggu 7 Mei 2023, diduga diculik oleh mantan pacarnya. Ayah korban, Wilma Luktani mengatakan, saat ini anaknya sudah ditemukan dalam kondisi sehat. Sementara pelaku penculikannya, kata Wilma, sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan, dikutip dari tribunjabar.id. Sebelumnya, diberitakan seorang remaja bernama Kiisa Aurelia Arsina diduga menjadi korban penculikan oleh mantan pacarnya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Kawaluyaan Indah 4, Kota Bandung, Minggu malam 7 Mei 2023. Rekaman video CCTV saat korban diculik, baru tersebar di media sosial pada Senin sore, 8 Mei 2023. Dalam video tersebut, terlihat dua orang pria datang ke rumah teman korban di Jalan Kawaluyaan, menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian memaksa korban untuk ikut naik sepeda motor yang digunakan temannya. Setelah berhasil dipaksa, pelaku pun membawa korban pergi. Dalam rekaman video CCTV tersebut sempat terdengar teriakan korban Kiisa minta tolong. Demikian Nasmi Abdurrahman, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!